Setelah hampir 2 minggu lebih, sampah mengotori Waduk Jati Gede, tepatnya di Blok Tugu Wado, Sumedang, Jawa Barat, hari ini mulai kembali dibersihkan. Selain diangkut ke pembuangan sampah, pihak Forkopimcam setempat juga akan menimbun sebagian sampah yang diangkut ke tempat penampungan sementara yang tidak jauh dari lokasi. Pihak BBWS Cimanuk Cisanggarung atau Cimangsi bekerja sama dengan Forkopimcam dan BPBD Kabupaten Sumedang mulai mengangkut sampah yang sudah menumpuk di perairan Jati Gede, tepatnya di Blok Tugu Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pihak BBWS Cimangsi dan BPBD Kabupaten Sumedang menargetkan pembersihan sampah maksimal 14 hari kerja sesuai dengan prosedur pengerjaan. Dari tugas dari BPWS itu ya, melaksanakan pembersihan sampah ini kalau bisa mungkin ada kegiatan tiap bulan itu ada. Ya, gitu. Terus ini alat beratnya hanya satu yang diturunkan, Pak? Biasanya ada dua, cuma yang satu belum ini ya, belum di, apa, dikonfirmasikan. Ya. Untuk sementara saya menggunakan satu dulu. Ya. Karena kelihatan sampah di sini memang tiap hari itu ada gitu kan. Ada ya. Kalau tidak ditangani nanti masyarakat di sini atau dari kantor juga menjadi kami bekerja sama dengan Forkopimcam dan BBWS atau Satker dari Jati Gede ya, untuk menurunkan alat berat dan menangani sampah yang berada di areal Blok Tugu Wado. Jadi kita nanti akan menimbun sampah tersebut di areal wilayah Satker sendiri. Monitoring sampah ini sendiri pihak BPBD menargetkan berapa hari? Kita bersama Satker Jati Gede ataupun BPWS menargetkan kegiatan ini selama 14 hari kerja ke depan. Kepala Desa Wado, penanganan ini sifatnya kontinu. Ya. Dan tiap tahun pas posisi air naik, alat berat standby di desa, di tempat ini. Oke. Selain itu mungkin ada solusi lain, Pak Gu, yang diinginkan warga? Kalau warga, solusinya kan tetap di sini. Ada yang sifatnya dipakai usaha. Ya. Masalah sampah itu, tiap hari ada warga Desa Wado ya, yang mengutip sampah. Kalau bisa, misalkan kepala desa mengharapkan sampah-sampah ini bisa dimanfaatkan lah. Ya. Selain diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir, sebagian sampah tersebut akan ditimbun atau dibuang ke tempat penampungan baru yang tempatnya tidak jauh dari lokasi tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.